Duel matchday perdana Grup F, Piala Dunia 2022, antara Maroko versus Kroasia bakal dilangsungkan di Stadion Al Bayt, Al Khor pada Rabu, 23 November 2022, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melansir FIFA.com, ini akan menjadi pertemuan perdana antara Maroko dan Kroasia di ajang Piala Dunia FIFA. Satu-satunya pertemuan antara kedua tim terjadi di Hasan Il Trophy pada Desember tahun 1996 silam, yang berlangsung di ibu kota Maroko, Casablanca. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-2 dan menghasilkan 3 kartu merah. Akan tetapi, Kroasia mampu menang pada babak adu penalti dengan skor 7-6. Dengan status sebagai runner-up edisi Piala Dunia sebelumnya, Kroasia tentu lebih diunggulkan memenangi laga ini. Namun, pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, menganggap tiada lawan yang mudah di Piala Dunia 2022 ini. "Tidak ada lawan yang mudah di sini, kami menghargai dan menghormati Maroko, dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit," kata pelatih Kroasia Zlatko Dalic dalam konferensi pers jelang laga, Selasa, 22 November, dikutip dari Total Kroasia News. "Kami mengikuti kemenangan Arab Saudi dan hasil imbang Tunisia, semua orang bermain bagus, dan kejutan mungkin terjadi. Oleh karena itu, kami akan masuk dengan rasa hormat maksimal," tambah Dali. Maroko memang punya kesempatan untuk merepotkan Kroasia. Tim berjuluk Singa Atlas berhasil melewati 5 pertandingan terakhirnya dengan 4 kemenangan serta 1 hasil seri. Singa Atlas racikan Walid Regragui diprediksi memainkan formasi 4-2-3-1 dan berani tampil lebih terbuka. Soal kualitas lini depan, Maroko memang tidak bisa dianggap remeh. Maroko memiliki pemain-pemain top macam Youssef En-Nesyri dari Clerk, Sevilla, Hakim Ziyech dari Chelsea, hingga Sofiane Boufal dari Rangers. Singa Atlas juga masih memiliki sosok bek sayap berbahaya yang bermain untuk Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Sementara itu, Kroasia masih diperkuat gelandang-gelandang kelas wahid macam jenderal lapangan tengah Real Madrid, Luka Modric, dan bintang Inter Milan Marcelo Brozovic. Untuk urusan menyerang, Fatreni juga masih percaya terhadap ketajaman Ivan Perisic, dan berikut prediksi susunan pemain Kroasia dan Maroko.